Video pemuda ngamuk dan rusak motornya sendiri karena tak terima ditilang viral. Video tersebut diunggah oleh sejumlah akun media sosial, diantaranya adalah Instagram @tncpolrestabes_bandung pada Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Dalam video tersebut terlihat sejumlah polisi lantas yang sedang melakukan razia kendaraan. Kemudian ada seorang pemuda yang mengenakan kaos dan topi hitam. Pemuda itu marah-marah di hadapan petugas lantas sembari menunjuk motornya yang dalam posisi jatuh. Motor bebek milik pemuda itu terlihat tidak memiliki spion kanan-kiri. Plat nomor kendaraan bagian belakang juga tak ada di motor tersebut. Sedangkan di plat depan tertera jika pajak motor itu sudah mati sejak tahun 2019. Dari keterangan yang ditulis pengunggah, insiden itu terjadi di wilayah Kiara Concong, Bandung.